dalam segi pembelajaran. Okey, kenapa puan pilih menjadi tuan puan? Okey, sebelum ni saya ada juga survey tuition lain kan. Jadi bila dengar kawan-kawan cerita tentang minat tuition ni, jadi saya nak cubalah. Okey, apa perkembangan anak puan setelah mendapat bimbingan daripada kami? Boleh puan cerita sikit? Okey, anak saya dia mengambil tuition dalam minat tuition ni tiga pelajaran, tiga subjek. Okey, BI, matematik dengan sains. Okey, kalau dari mata pelajaran bahasa Inggeris tu, okey, pada awalnya yang saya nampak dia lemahlah untuk membuat karangan. Jadi bila cikgu yang mengajar ni dia berikan teknik-teknik dan juga macam terangkanlah macam mana nak buat karangan tu dan memberi isi penting. Jadi anak saya bolehlah buat sedikit demi sedikitlah dia punya karangan tu, okay, adalah peningkatan dia. Okey, dari segi matematik pula daripada dia sekolah rendah dia boleh bawa lah pelajaran tu, tapi bila masuk sekolah menengah ada perubahan sedikit lah matematik dari segi formula. Jadi anak saya lemah kepada formula matematik sekolah menengah. Jadi bila cikgu yang mengajar ni memberikan formula dengan cara yang mudah, jadi dia boleh buat. Okey, sains tu pula dia lemah untuk memberikan jawapan kepada soalan-soalan yang membutuhkan alasan dan sebab. Jadi kalau dia beri jawapan pun satu ataupun dua. Jadi jadi bila dia tanya cikgu tu macam mana nak buat apa semua, cikgu tu bagilah jawapan yang senanglah untuk dia boleh buat berdasarkan gambar tu. Soalan seterusnya, apakah kelebihan media tutor bagi pandangan puan lah? Okay, kelebihan tu dari segi pembelajaran, mengambil masa yang dalam masa tempoh 2 jam lah. Dalam tempoh 2 jam tu untuk satu pelajaran, jadi dia boleh faham. Maksudnya satu pelajaran tu dia boleh kuasai lah dengan cara yang mudah lah. Okey, selain tu dalam masa belajar tu juga dia boleh tanya apa yang dia tak faham dan cikgu tu akan terangkan lah sampai dia betul-betul faham. Okay. Kekurangan yang perlu dibaiki oleh kami apa pun? Okey, kalau kekurangan tu pastikan macam setiap pelajaran yang akan diajar selitkan sikit lah nota ke ataupun soalan untuk jadikan bahan rujukan. Berbaloi tak tuition dengan media tutor? Okey, bagi saya berbaloi sebab guru yang mengajar tu memang menerangkanlah dengan secara lebih mendalam. Jadi bila dia tak faham dia tanya dan cikgu tu akan berikanlah sampai betul-betul dia faham.